Nah, tentunya kalian setidaknya sudah mengetahui seri yang satu ini. Entah itu kalian menonton animenya atau enggak. Tapi bisa dibilang anime Sailor Moon ini telah terkenal hampir di seluruh dunia. Terlepas dari kesuksesan Sailor Moon ini, ternyata seri ini punya cerita kelam di dalamnya. Nah, sebelum masuk ke cerita kelamnya, ada baiknya kita mengetahui tentang Sailor Moon dulu. Sailor Moon adalah seri yang ditulis oleh Naoko Takeuchi, atau judul manganya dikenal dengan Bisoujo Sensei Sailor Moon. Nah, kurang lebih ceritanya tentang sekumpulan gadis yang mendapatkan kekuatan dari elemen alam dan bertugas membasmi kejahatan. Nah, sekarang kita masuk ke fakta kelamnya. Jadi, usut punya usut, anime Sailor Moon ini terinspirasi dari pengalaman pribadi dari sang penulis sendiri, yaitu Naoko Takeuchi, saat masih sekolah. Takeuchi pada saat SMP selalu menjadi korban bullying, ditambah tingkat stres sekolah di sana. SMP saja tingkat stresnya udah tinggi ya. Nah, pada saat SMP ia selalu berusaha keras untuk masuk ke SMA terbaik di Jepang. Nah, dilansir dari Business Insider, tes masuk SMA di sana sama dengan ujian perguruan tinggi di negara lain. Nah, tekanan yang dialami banyak siswa di sana akhirnya banyak yang berakhir dengan bullying. Salah satunya ialah Takeuchi. Jadi, alasan Takeuchi mengubah pelajar cewek menjadi pahlawan super karena pengen karakter yang awalnya dibully bisa menjadi sosok kuat dan mendukung satu sama lain. Nah, seniman berusia 53 tahun ini juga menyampaikan ia nggak pernah mengira karyanya bisa menjadi ikon feminis yang dicintai banyak orang sampai sekarang.